بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله <applause> رحماني ورحمكم الله جميعا Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dan pada malam hari ini yang akan kita lanjutkan adalah membaca tafsir dari surah dalam juz amma. Dan tepatnya kita berada di dalam surah An-Nazi'at. dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-15. Ya, ayat yang pertama dan yang seterusnya sampai ke-14 kita sudah membacanya. Sekarang kita masuk pada firman Allah hal ataka hadis musa. Ayat yang ke-15. Tetapi sebelum kita lanjut, saya minta satu orang untuk membaca dari An-Nazi'at sampai ayat Wan-Nazi'ati ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dengan artinya, yang pegang musab terjemahan yang mana? Baca saja, tidak usah dilantunkan. Saya ingin memperdengarkan kembali ya, maknanya, supaya bentuk meroja, bentuk uh, agar teringat. Supaya sebelum kita lanjut kepada ayat yang ke-15. hah yang ada terj yang pegang mushaf terjemahan. Kasih mic, mic. Ya, yang lain perhatikan ya uh, mushafnya yang punya terjemahannya. Hmm. bismillah. Tau dulu ya ta'awudz baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim hmm. Demi malaikat Yang mencabut nyawa dengan keras Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahwa Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras ini Yaitu mencabut Ruh orang Orang, -orang kafir Terus Wanasi artinya? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut itu ruh orang-orang yang beriman. Terus. Wasabiha sabha Demi demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Demi malaikat yang, yang turun, turun dari, langit, dari langit dengan cepat. Dengan cepat. Ini kita sudah jelaskan juga maknanya bahwa ketika mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya nafikum fikum malaikatul wa malaikatul nahar saling silih berganti malaikat turun kepada kalian kata Nabi sallam malam dan siang dalam hadis yang lain itu waktu salat subuh dan salat asar turun di waktu salat subuh naik di waktu salat asar ini wasabi hati tebha. demi malaikat yang turun dan naik terus dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Yang mendahului dengan kencang. kencang. Itu kita sudah jelaskan juga maknanya bahwa malaikat itu ketika melaksanakan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka saling ber iya. Berlom-lom dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala semuanya bersumpah. Ya, bersumpah dengan malaikat dan tugas-tugasnya. Terus wal mudabbiratis amra dan malaikatnya mengatur urusan dunia dan mengatur urusan dunia. Dijelaskan oleh tafsir seperti ya menurunkan wahyu ya ada yang mencabut nyawa ya urusan-urusan di dunia. Adapun urusan-urusan di akhirat ya di alam atas seperti ada yang ditugaskan memikul arsh ya وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْكُمْ يَوْمَ اِذِنْ thamaniyah Kata Allah dan arsy Allah dipikul oleh malaikat delapan. Ini malaikat yang bertugas di alam atas. Paham? فَالْمُدَبِّرَ وَتِ أَمْرَ Demi malaikat yang bertugas di bawah. Paham? فَالْمُدَبِّرَ وَتِ أَمْرَ Yang mengatur perkara dunia. Itu sebagian ahli tafsir ya. Seperti yang antum baca di situ. Urusan dunia. Itu sebagian ya makna. Terus. Yauma tarjufur rojifa, hmm. sungguh kamu akan diwangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menguncangkan alam. Nah, tiupan yang pertama. Terus tatba uhar rojifa. Tatba uhar, rojifa. Tatba uhar rojifa. Kemudian disusul dengan tiupan yang? Tiupan pertama itu diringi dengan diiringi oleh tiupan kedua. Tiupan kedua itu tiupan kebangkitan. Tiupan pertama tiupan hari keguncangan, tiupan kedua hari hari apa? Hari kebangkitan. Ya. Jadi di tiup pertama guncang. Iya. Huru hara hari kiamat itu tiupan pertama. Tiupan kedua faizahum qiyamun yandurun. Kata Allah, tatkala itu mereka sudah berdiri di hari kebangkitan. Itu tiupan yang kedua. Ini ya menurut sebagian pendapat ulama yang mengatakan tiupan itu dua kali. Sebagian ulama kita sudah jelaskan bahwa Kata mereka tiupan itu tiga kali. Ada tiupan dalam surah An-Naml kaget. Kemudian tiupan yang kedua, iya, as dalam surah Az-Zumar, wal, wal art dan pingsanlah yang di langit dan di bumi ini tiupan yang kedua, pingsan dulu. Yang ketiga, iya, tsumma kata Allah di tiup yang di berikutnya faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangkit berada di depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiga kali. Faham? Yang mengatakan dua kali, mereka gabungkan jadi tiupan pertama kaget langsung pingsan. Tiupan kedua berbangkit. Jelas ya? Itu tidak ada pertentangannya. Selama semuanya meyakini bahwa ada hari kebangkitan. Jelas ya? Terus Kulubu yawma isi wajifah kulubun yauma idzin wajibah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Ah, merasa sangat takut. Ini jelas mau nanya terus. Absaruha absaruha khasi'ah. Pandangannya tunduk. Pandangannya yang tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan di surah An-Naba. Ya, la yatakallamu. Hah? Tidak ada yang berbicara illa man rahman wa qala Tidak ada yang berbicara pada hari itu sebab mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ucapkan ucapan yang benar. Terus yaquluna <tutup> a inna lamarduduna fil Hafira. Artinya orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Terus. Aisa kunna ita man nak Artinya. Apakah akan dikebangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Taib. Seperti kan. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat dan tugas-tugasnya, ya kan? Karena penyebutan malaikat dan tugasnya mencabut nyawa, ya kan? Jadi demi malaikat dan tugasnya disebutkan. Nah, kita sudah jelaskan bahwa ini bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah? Ya kan? Sudah kita jelaskan ya. Jadi ada yang dipakai bersumpah dan ada dikatakan al-muksam alaih yang disumpai atasnya. Malaikat di sini dipakai bersumpah oleh Allah. Demi malaikat. Nah, Allah bersumpah untuk apa? Ini kah harus jelas juga. Nah, tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk mengingatkan satu perkara nah pendapat kebanyakan di tafsir bahwa Allah bersumpah dengan malaikat untuk mengingatkan kita semua bahwa adanya hari hari apa hari kiamat kenapa karena setelah penyebutan malaikat langsung ditegaskan dengan Perhara hari kiamat dan ini pendapat yang paling kuat ya time terus idan. tiga idan qarratun khasirah hmm. mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan ini anggapan mereka orang kafir apa kita betul dikembalikan kalau betul kita dikembalikan berarti kita akan merugi berarti kita akan merugi terus fa inna ma hiya artinya maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja Allah tegaskan bahwa pengembalian itu sekali itu pun saja kalian akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa bis sahirah. Hmm. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Baik, S sampai situ ya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ataka hadits Musa?" Wa hal ataka hadith, hal ataka Musa? Hal itu pertanyaan. Apakah atakah datang kepadamu hadisu Musa? Cerita tentang Musa. Kalau kita lihat artinya secara lafadznya ini Allah bertanya. Sekira-kira saya tanya dulu siapa yang diajak bicara oleh Allah di sini? Belum datangkah kepadamu? Siapa di sini kamu? Hah? Nabi kita Muhammad Wasallam Nabi kita Muhammad Wasallam Jadi ketika dalam Al-Quran lakukanlah ini. Wahai engkau. Itu Nabi kita Muhammad Wasallam Karena Al-Quran turun kepada beli, beliau. Paham ya? Jadi sini seakan-akan Allah bertanya. Tapi kata para tafsir maknanya apa? Sungguh telah datang kepada kamu wahai Muhammad. Kisah tentang Musa. Paham? Jelas ya? Wahai hal ataka hadis Musa. Bunda tangga kepada Muhammad Muhammad kisah tentang Musa. Kemudian Allah berfirman, itnadahu rabbuhu bil Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, Rabbnya memanggilnya itu Musa. Bil wadi tua di lembah yang disucikan namanya tua Jelas ya. Ya? ya. Ini dalam ayat ini Allah akan menyebutkan kisah tentang Musa dan bagaimana beliau alaihissalam mendakwahkan dakwah kepada Fir'aun. Mungkin kita bertanya apa kaitan antara kisah Musa dan surah An-Naziat? Ingat surah An-Naziat ini intinya membahas tentang apa? Apa yang Allah pakai bersumpah malai? Malaikat bersumpah untuk apa? Menguatkan apa? Hari? Hari kiamat nah sekarang apa kaitan hari kiamat dengan kisah nabi musa jelas ya ingat ketika allah sebutkan ayat-ayat itu ya tidak ada kita katakan ini tidak nyambung ini kaitannya tidak ada kaitannya tidak selalu ada hikmah di situ pasti ada makna yang sangat dalam di situ kaitannya kata para ahli tafsir ketika allah ta'ala menyebutkan sumpah kepada malaikat ya sumpah tentang malaikat dan hari berbangkit dan Allah sebutkan juga tentang ucapan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang menentang hari kiamat. Jelas? Itu pada yang antum baca tadi, iya. Aidza kunna nakhirah? Apa kita dibangkitkan setelah kita menjadi tulang belulang dan hancur? Ini kan ucapan mereka. Nah, setelah itu Allah ucap Allah sebutkan kisah tentang Musa. Maksudnya ketika kalian mengingkari hari berbangkit maka kalian akan mendapatkan ya, perlakuan sebagaimana Allah perlakukan kepada Firaun ketika mereka mengingkari Musa alaihissalam. Paham? Jelas ya? Kalian kan mengingkari hari berbangkit. Semua datang dari Allah. Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun mengingkarinya, menolaknya, mendustakannya. Maka kaitannya kalau kalian mendustakan hari kiamat maka persiaplah, bersiaplah, bersiaplah. Allah subhanahu wa ta'ala akan eh, Menyiksa kalian Sebagaimana Fir'aun Ketika dia Menolak Musa alaihissalam Mendustakan Musa alaihi alaihissalam Itulah kaitannya Tapi Allah berfirman Hal ataka itu Musa Bunda datangkah kepada Muhammad Cerita atau kisah tentang Musa Ketika rohnya itu Allah Memanggilnya Itu Musa Di lembah Yang disucikan Yang namanya Tua Ya, inilah lembah yang Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dijanjikan. Walamma jaa Musa limiqatina fa wa Kata Allah tatkala datang Musa alaihissalam di tempat yang dijanjikan inilah dia tua. Dalam ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Araf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang di tempat itu, Allah berbicara kepada Musa. Maka dari ayat inilah kita mengambil fa'idah bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Rasul yang diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Jelas? Makanya dijuluki kalimullah. Iya, cuma dua nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ini, yang diajak bicara oleh Allah tanpa perantara, yaitu Nabi Musa yang pertama dan yang kedua adalah Hah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana itu Allah bicara kepada Nabi tanpa perantara peristiwa Mi'raj. jelas ya. Ini dalilnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, wa nadainahu min jami aiman wa korrobenahu najiya. Kami panggil Musa Alaihissalam di sisi bukit Tur. Ini nadia, kan bukit. Lempah itu kan antar bukit. Jadi tidak ber. Kenapa ini tua? lembah tua di sini begitu tidak bertentangan kalau lembah itu dis, dengan buh bukit ini wadi wadi itu lembah ya. kata Allah subhanahu wa taala wa dan kami dekatkan dia dan bermunajat di situ saling berbicara dalam surat Toha kata Allah wa anakhtar tu fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni fa wa Itulah wahyunya. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa di Bukit Tur, di lembah tua, dalam surah Thaha dijelaskan, sayalah Rabbmu Musa." Ini yang didengarkan Musa alaihi salam. Musa alaihi salam mendengarkan suara dari Allah dan huruf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini penetapan Allah berbicara. Jelas? Penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berbicara. Tetapi ingat, kalau kita dapatkan sifat seperti ini, buang jauh-jauh. Ya, menyerupakan dengan makhluk tidak sama pembicaraan Allah dengan pembicaraan Musa alaihissalam. Tidak sama pembicaraan Allah subhanahu wa taala dengan pembicaraan makhluk-makhluk manusia yang lainnya. Tidak sama. Jelas ya. Jadi Allah berbicara, manusia berbicara. Tetapi pembicaraan Allah berbeda dengan pembicaraan makhluk. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ayat ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah tidak berbicara. Ketika Allah mengatakan itnadahu. Ketika Allah memanggilnya. Panggilan itu dalam bahasa Arab nida adalah dengan suara yang keras. Makanya azan dikatakan apa? Nida. Ya, adhan dikatakan nida karena dia suara yang keras. Berarti dikatakan ketika Allah memanggil Musa. Berarti apakah Musa alaihissalam tidak mendengarkan apa-apa? Mendengarkan suara dari Allah. Dalam surah Tuhan dikatakan Innani anallah saya Allah wahai Musa ya. la ilaha illa ana tidak ada sembahan kecuali saya sembahlah saya wa aqimis li zikri. dan wahai Musa dirikanlah salat untuk mengingatku jadi ini yang diwahyukan kepada Musa alaihissalam jelas ya jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala berbicara dan ayat ini ya terdapat faedah bahwa ini adalah keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Keutamaan Musa alaihissalam. Dan ini sering ya digandengkan antara penyebutan Rasulullah s.a.w. dan Musa. Sama di sini. Di sini hal ataka hadis Musa. Belum datangkah kepada Muhammad kisah tentang Musa? Ini sangat erat kaitannya. Ya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhatnahu akhdam wabila Allah gandengkan lagi kata Allah kami telah mengutus kepada kalian wahyu Islam seorang rasul tidak disebut namanya tapi sudah jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul tidak disebut namanya tapi sudah jelas ya kan Siapa itu? Musa alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiatlah fir'aunu rasula, fir'aun kepada rasul yang terus kepada dia, itu rasul yang pertama atau yang kedua? Disebut? Yang kedua? Yang kedua itu Musa. Kata Allah, kami siksa fir'aun dengan siksaan yang pedih. Kenapa disebutkan bergandengan? Kata ahli tafsir, ya, eh, ini ancaman keras bagi umat Islam. Kalau kalian menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari syariatnya, meninggalkan syariatnya, kalian akan mendapatkan ya perlakuan sebagaimana yang didapatkan oleh Fir'aun dan tentaranya. Bahkan mungkin lebih parah. Kenapa? Karena Rasul yang kalian tentang adalah Rasul yang paling mulia, jauh lebih mulia daripada Musa. Jauh lebih mulia daripada Musa. Sementara Fir'aun apa ini dapatkan? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mendapatkan siksaan dunia di dalam barzah dan di akhirat. Dunia ditenggelamkan di alam barzakh disiksa di akhirat lebih pedih siksaan Allah Subhanahu wa taala makanya di dalam asar-asar dalam hadis ya bagaimana orang-orang yang menentang Nabi SAW itu ditunaikan langsung siksaannya kadang ya. baik Itnada hu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa kemudian kata Allah izhab ila fir'auna innahu tagha. Saya dulu terjemahannya baru saya jelaskan maknanya. Kata Allah, pergilah engkau kepada Fir'aun wahai Musa. Innahu tagha Sungguh dia telah melampaui batas. Itu diterjemahkan di tafsir yang ada pada kita. Innahu tagha Fakul hal laka ila anta zakka. Kata Allah, katakan kepada dia. Hal laka ila anta zakka. Maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya tuntun kamu kepada Robmu agar engkau takut kepada Allah. Kemudian fa'arahu ayatal kubra. Nabi Musa memperlihatkan kepadanya. Itu ada subjek dan objeknya. Nabi Musa memperlihatkan kepadanya itu Firaun ayatal kubra tanda yang besar. Fakadzaba wa bahwa Dia mendustakan dan bermaksiat. Taib sambil situ dulu. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam salam, ila Firauna, tagha." Pergilah engkau kepada Firaun, sungguh dia telah tagha. ya tagha dari sisi bahasa Arab sesuatu yang melampaui batasnya. Itu tagha. Jelas ya? Tugian Tagha Penggunanya dalam Al-Quran Falamma Taghal ma'u Hamalnakum fil jariyah Walamma taghal ma'u Hamalnakum fil jariyah Kata Allah Tatkala air itu sudah tagha Sudah melampaui batasnya Maksudnya apa? Sudah meluap ya kan? Batasnya kan di laut saja Di pinggir Tapi ketika dia naik dan sangat tinggi kata Allah tatkala air itu sudah togo sudah melampaui batasnya kata Allah hamalna kum fil jariyah. kami bawa kalian wahai Nuh di atas perahu ya itu makna togo melampaui batas kata Allah pergilah engkau kepada Fir'aun sungguh dia telah melampaui batas maka dalam ayat ini kita mengambil faedah bahwa Fir'aun adalah orang yang zalim paghud. Orang yang melampaui batasnya dia mengatakan an rabbukum mul a'la, saya rob kalian yang paling tinggi. Iya. Di depan pengikutnya dia mengatakan di depan, iya. Pengikutnya dia mengatakan, iya, aruni aktul zaruni aktul Musa wal jad rabbah inni akhafu ayyubaddil dinakum au ayyudhir fil ardil fasad. Kata Fir'aun kepada pengikutnya, biarkan saya bunuh Musa. Sungguh saya khawatir Musa itu mengganti agama kalian dan berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal dia itu yang melakukannya. Ya kan? Dia mengganti agama manusia karena dia mengatakan ana Saya rob kalian yang paling tinggi. Dan dialah yang membuat kerusakan di muka bumi. Dia membunuh anak laki-laki dan mem membiarkan apa? Hidup anak perempuan. Itulah Firaun. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dengan uslub di dalam dakwah. Ibnu Qayyim mengatakan ya di dalam ayat ini dan beberapa ayat setelahnya terdapat pelajaran ya ketika seorang itu dalam berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala hendaknya dengan uslub dan metode penyampaian yang hikmah, lemah lembut. Kita lihat Ibnu Qayyim ya, membahas ayat-ayat ini banyak kita dapatkan ya, dari lafaz-lafaz ayat di sini menunjukkan hikmah. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala dalam memerintahkan Musa Alaihissalam. Kata Allah, subhanahu wa ta'ala, fakul hal kehilangan ini yang pertama. Kata Allah, subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada Firaun, ingat Nabi Musa Alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah, ya, mendakwahkan kepada manusia yang paling zalim, manusia yang paling kafir yang paling kejam Firaun Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, faqul katakanlah kepada dia wahai Musa, hal la kailan tazakka maukah kamu apakah kamu mau hal laka maukah kamu untuk mensucikan dirimu. Ibnu Qayyim mengatakan ini uslub yang pertama. Ini ya bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah dengan hikmah dan lemah lembut. Itu pada ucapan halaka. Tidak dikatakan, wahai Musa, pergi kamu kepada Fir'aun. Katakan dia, wahai Fir'aun, ikutlah kepada saya. Ikutlah perintah Allah. Wajib bagi kamu mengikuti. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan. Tetapi di, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa dengan bentuk penawaran. Lembut tidak? Hah? Wahai, Fir'aun, Tidak dikatakan, baik hey, sini wajib kamu masuk. Ikut saya. Tapi di dalam bentuk penawaran, halak ilan maukah kamu mencucikan dirimu? Ya kan? Karena kalau dikerasi, ini kan orang keras dihadapi nih. Orang kejam. Kalau dikerasi, ya, sudah tambah keras. Tapi dengan uslub yang paling sopan, yang paling baik. Halaka ila anta zakka. Maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Ditawarkan. Yang kedua. ya Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya tuntun kamu kepada rabb Ayat ini dua dua lafad yang menunjukkan hikmah Nabi Musa alaihissalam Mendakwahkan kepada Fir'aun Itu pada lafad Wa ahdiaka. Saya tuntun kamu Saya antar kamu Sampai-sampai menungkoi mengatakan Ibaratnya orang yang uh, Mencari emas Harta karun Beda dikatakan seperti ini Di sana ada harta karun Kamu belok kanan Kamu pergi sendiri cari Yang mana kira-kira lebih senang orang ini Kalau saya katakan sini santar kau Di Sana ada harta yang banyak daripada kau pergi sendiri. Ya kan kalau diantar, oh berarti kalau pergi sendiri belum tidak dapat. Eh, berarti kan kata Nabi Musa as, wah dia saya tuntun kamu, saya temani kamu, saya tuntun kamu. Yang kedua, ila robbi kata Ibn Qayyim disandarkan kepada dia. Nabi Musa sudah mengatakan, wah dia Saya tuntun kamu kepada Rob kita, Allah. Tapi disandarkan kepada dirinya. Saya tuntun kamu kepada rokmu Kata para ulama, Nabi Musa mengisyaratkan dan mengingatkan kepada Fir'aun bahwa kamu itu hamba. Ada roh yang sebenarnya. rohmu. Ya kan? Saya katakan Musa bukan Rabb, Padahal Rabb kita semua. Tapi kenapa disandarkan kepada Fir'aun? Ini uslub penyampaian. Agar lebih sopan, lebih hikmah. Iya. Agar lebih diterima oleh Fir'aun. Jelas ya? Ya, wah dia keidahloh bika dengan bahasa dan lafad petunjuk. Ah diakah, saya tuntun kamu ke jalan Allah subhanahu wa taala. Fatkhya agar kamu takut kepada Allah subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang lurus hendaknya ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Itulah tolak ukur. Dia Berada di atas kebenaran Berada di atas hidayah Yaitu ketika Ada rasa takut Dalam hatinya Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama Sungguh yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanyalah mereka orang-orang yang berilmu Kata para ulama Berarti konsekuensi dari ilmu Konsekuensi ketika seorang itu berada di atas hidayah Allah Ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Wah dia ya. ke ilah agar kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Karena kalau hanya kita mengaku, ya saya berada di atas jalan yang lurus, saya sudah hijrah, ya saya sudah ya, dapat hidayah, tapi maksiat juga jalan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan dia belum berada di atas jalan yang lurus. Jelas ya? Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahdiyaka fatakhsha saya tuntun kamu kepada ربmu wahiyraun fatakhsha agar engkau takut kepadanya agar engkau takut kepadanya kata Allah faarahul ayatal kubra Fa ayat ayatal kubra nabi Musa alaihi salam memperlihatkan kepada Firaun ya ayat yang besar ayat yang besar ini kata Sadi rahimahullah tanda satu kan nabi Musa alaihi salam memperlihatkan kepada Fir'aun satu tanda. Ayah. Ya. Sekarang, berapa tanda yang diperlihatkan kepada Fir'aun? Apa yang antum tahu? Tongkat jadi ular. Satu saja. Apa lagi? Hah? Hah? Masuk, diperintahkan Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke ketiaknya keluar cahaya. Ya kan? Membelah lautan. Dalam surah Al-Araf, dalam surah Al-Isra kata Allah, "Walaqad atainaka tis'a ayat." Kami perlihatkan kepadamu wahai Firaun yang melalui Musa 9 ayat. 9 tanda. Ya, 9 bukti bahwa benarnya Nabi Musa alaihissalam Dijelaskan dalam surah Al-Araf 9 tanda ini apa? Iya. Kutu, kodok, darah, iya. Wa dia wa kummala. itu kodok, kummala itu kutu. Ya, sampai disebutkan dalam kitab uh, Isra ya kitab sejarah seperti binawanihaya disebutkan, ya. dan ini kita tidak bisa benarkan dan kita tidak bisa kita katakan salah. Ini kisah yang sudah ditungkil bahwa Fir'aun membuka panci-pancinya, benjara benyananya semua kodok isinya, semua kodok. Ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya, sembilan ayat ini semua. Maka kata Ahli Tafsir tidak bertentangan dalam ayat ini. Di sini disebutkan satu tanda yang besar. Ya. Jangan memahami, berarti satu tanda saja tidak. Itu tanda yang disebutkan dalam ayat yang lain, sembilan. Tapi di sini, maksudnya semua kalau digabung ini ayat, ya jenis ayat ini semua besar. Ya kan? Ah, maksudnya? maksudnya sembilan tanda itu tidak ada yang kecil. Semua menunjukkan, bahwa Nabi Musa AS itu benar. Kenapa? Karena semua di luar dugaan, di luar ya, akal yang bisa mampu memahami itu. Tiba-tiba kodok muncul. Darah banyak di mana-mana. Jelas ya? Lautan terbelah. Eh, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ayat Al-Qubra itu jenis ayat. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan bahwa Musa alaihissalam itu benar. Musa alaihissalam itu benar. Taib. Kemudian dalam ayat ini kata Allah faarohul ayat al Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepadanya ayat yang besar. Di antaranya kata Allah subhanahu wa taala faalqa faalqahu faalqa asau mubin. Ini di antara tanda. Kata Allah Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan tongkatnya menjadi apa? Menjadi ular yang nyata ular yang nyata. Jelas ya? Maka di sini kita melihat ketika hati itu sudah keras, ya. Ketika hati sudah keras, ya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Mereka tidak akan beriman hatta yarul adzabal alim sampai mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hati sudah keras. Firaun memiliki tukang sihir ya kan? Ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, iya, kata Nabi Musa, kata Fir'aun kepada Nabi Musa, buat janji, kita duel, kita bertemu, iya, kata Nabi Musa, silahkan, dalam surat Thaha dijelaskan kisahnya, ya, maka Fir'aun memanggil tukang sihirnya, ya. maka kata tukang sihir Fir'aun, siapa yang lu lemparkan tongkatnya, Wahai Musa, kamu atau kami? Kata Nabi Musa, silahkan kalian duluan melempar tongkat kalian. Ya. Maka mereka melemparkan tongkatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ketika mereka melemparkan tongkatnya, maka ditakhil. Takhil itu khayalan, tipuan mata. Orang-orang melihat tongkat itu ular, tapi dia sendiri tidak melihat itu ular, tetap kayu. Itu takhil, tipuan mata. Jelas ya? Nah, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, eh, ya betul-betul jadi ular. Dalam ayat yang lain kata Allah falqa asahu fa idza hiya thubanun mubin. Tatkala Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tiba-tiba jadi ular yang nyata, mubin. Jelas, bukan bukan tipuan mata, nyata betul ular. Maka apa kata penyihir Firaun? Inna <tis> ah, dalam surat <korangket> Thaha amanna bi rabbina liyaghfir lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Langsung bertobat. Ketika dia lihat satu tanda itu, Fir'aun, penyihir Fir'aun mengatakan, kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhan kami bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami berlepas diri dari apa yang kamu paksa kepada kami dari sihir. Ya. Kata Fir'aun, ya, apakah kalian mengikut Musa? Ya. La usallibannakum fi juzu'in nakhil, ta'lamunna ayyuna ashaddu azabu wa abuqo kalian mau mengikuti Musa, saya akan salib kalian di atas batang kurma. apa kata firqa penyirip fir'aun, eh, kata mereka inna ma halil dunia. kata penyirip fir'aun silahkan salib kami. ingat fir'aun, kamu hanya menghakim kami di dunia saja di akhir kamu tidak bisa. subhanallah. keimanan itu dengan satu tanda yang mereka lihat keimanan itu tertancap kuat dalam hatinya. diancam dibunuh silahkan bunuh kami. coba ini betul-betul hati yang masih iya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Firaun, dia sembilan tanda diperlihatkan tidak mau beriman. Penyihir satu saya lihat langsung beriman, bahkan bukan cuma beriman seperti dalam keimanannya. Diancam nyawanya mau dibunuh, silahkan bunuh kami. Dan ingat, kamu hanya menghukumi kami di dunia saja. Di akhirat kamu tidak bisa. Subhanallah, yakinnya ini. Ya? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan tanda yang banyak sembilan dia mendustakan mendustakan apa al haq kebenaran wa bermaksiat bermaksiat apa meninggalkan perintah Nabi Musa alaihissalam bermaksiat jadi dia dustakan Musa di samping dia dustakan Musa alaihissalam dia katakan Musa penyihir dia katakan iya dan seterusnya dan dia bermaksiat, itu meninggalkan perintah Nabi Musa Alaihissalam. Perintah Nabi, Nabi Musa Alaihissalam. Perhatikan, fakat asa, kata Allah, "Summa ada yas'a. Dia sudah dustakan, ya dia tidak mau mendengarkan ucapan Musa Alaihissalam, dia tidak mau ikuti, ya itu yang uh, Allah katakan asa bermaksiat. Setelahnya, kata Allah, "Summa ada yas'a dia berbalik ke belakang dan yas'a. Berusaha, berusaha itu apa? Kata Asadi rahimahullah yas'a, ia fi Dia bersungguh-sungguh untuk melawan Nabi Musa dan membunuh dan mengalahkan kebenaran itu. Melawannya, memeranginya. Itu makna yas'a. Seandainya Allah katakan, ada adbara", kemudian dia berbalik ke belakang. Ya eh, masih mendingan ya kan? Tapi ini sudah menolak, sudah tidak mau ikut, justru yas'a uh, berusaha untuk melawan, memerangi kebenaran itu. Subhanallah. Bagaimana mau tidak keras siksaannya? Ya, eh, ya. ada orang yang tidak mau ikut tapi ya karena tidak bisa, ya kan? Tapi ini tidak, malah justru melawan kebenaran itu. Tetap ingat, tetap, ya, di dalam hati, hati Fir'aun Itu yakin Nabi Musa AS benar Hanya ini menampakkan saja Supaya tetap Pengikutnya percaya sama dia Kita lawan dia eh ya. Karena kalau tidak melawan Maka pengikutnya mengatakan Oh kau salah berarti Kan begitu Makanya ada Ingin menampakkan perlawanan Supaya eh, Tetap percaya kaumnya Jelas ya Makanya dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala Wajahadu biha Wastaiqonat anfusuhum Zulman wa'luwa Subhanallah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wajahadu biha Mereka Fir'aun dan tentaranya Mengingkari Musa alaihissalam Tetapi kata Allah haang anfusuhum Jiwa-jiwa mereka Bahkan bukan cuma Fir'aun Pengikutnya juga yakin ternyata Yang tidak mau beriman Kecuali tukang sihirnya Kata Allah, tapi jiwa mereka, hati mereka yakin, istayakonat, yakin tuh bahasanya, berarti kan bahasa Al-Quran, dari kata yakin, eh, berarti bukan 95%. Kalau ada di atas 100%, yakin betul, tapi Musa Alaihissalam benar, tapi kenapa tidak mau beriman? Zulman, wa uluwa, karena kezuliman dan kesombongan, jelas ada di kita melihat ketika Nabi ditanya apa itu kibir ya Rasulullah? Apa itu sombongnya Rasulullah? Nabi menjawab apa? Ya, bataru haq hukum tunas, menolak kebenaran, nilai Firaun. Makanya kata para ulama kekufuran yang Firaun ini berlipat-lipat. Ya. Makanya para ulama dalam buku-buku akidah me, apa? merinci jenis-jenis kekufuran. Kesyirikan, kufur. Ada namanya kufur istihlal. Apa itu kufur istihlal? Kufur menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kafir juga. Ya, walaupun yang haram itu dia tidak pernah lakukan, tapi dia dalam hatinya meyakini meyakini bahwa zina halal, membunuh halal, kafir. Ini namanya kufur istihlal. Ada namanya kufur i'rad. Kufur berpaling, tidak mau. Ini Firaun, dia dapatkan. Ada kufur kibar, kesombongan, Firaun lagi yang dapatkan. Nah, ini berlipat-lipat dia sebab-sebab kekufurannya. Kufur erat, ya, kufur kesombongan, ya, ya kecongkakan, zulman wa'aluwa. Karena kezaliman dan sifat ketinggian. Maka dari sini kita melihat, ya, bahwa kita mesti dan sangat harus berhati-hati dari sifat sombong. Ya, sudah ada dua bukti bahwa dengan kesombongan dia kafir. Pertama siapa? Ib? Ib? Iblis. Kedua ini. Ya kan sifatnya kata Allah zulman wa Firaun diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Eh, sujudlah kepada Adam. Dia tidak mau, dia katakan apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. min nar wa min tin. Kamu ciptakan saya Allah dari api dan dia dari tanah. Kesombongan. Jelas ya? time Kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzdzaba wa asaa ada baru yasa iya dia berpaling dan melawan yasa berusaha berusaha untuk melawan ya, menghancurkan kebenaran itu memerangi kebenaran muharabati apa yang dilakukan dia mengumpulkan pengikutnya fanada dia berteriak dengan suara yang keras memanggil apa teriakannya eh? Fakala, ana rabbukumul a'la. Dia katakan, saya adalah rob kalian yang paling tinggi. Dia pakai lagi kalimat tinggi, yang paling tinggi. Yeah. Maka dalam dalam ayat ini sangat jelas bagaimana kesombongan dan kecongkakan Fir'aun. Iya, alaihi dengan inilah sebabnya dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yeah. Iya, Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa sifat ketinggian itu adalah sifat pujian. Sifat ketinggian adalah sifat pujian. Kenapa? Karena dalam ayat ini Firaun ingin memuji dirinya di depan kaumnya. Dia pakai sifat apa? Ketinggian. A'la. Maka dari sinilah berarti apa? Sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kemuliaan. Makanya seluruh sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan untuk Allah semua adalah sifat pujian. Kaidahnya begini, apa yang manusia senang dengan sifat itu, yang manusia senang dipuji dengan sifat itu, maka kaidahnya Allah lebih pantas untuk bersifat dengan sifat itu. Jelas, manusia mau dibilang apa? Berilmu, ya? Ya kuat. Huh? Allah lebih pantas untuk bersifat dengan sifat itu. Tinggi. Ya. Jelas ya? Dan semua sifat-sifat yang manusia tidak mau disifati dengan sifat itu, Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita nafikan, kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya di sini dia sifatkan dirinya bahwa dia paling tinggi. Dia yang paling tinggi. Ana nah, dalam ayat yang lain, ya, aku muhu eh dalam ayat dalam surah fatir dijelaskan dia membohongi kaumnya fa'ata'uhu kata Allah kaumnya mengikutinya nah dari sini kita mengambil faedah bahwa sifat taklit ikut-ikutan taklid buta ini sifat yang tercela ya yes, ya ini firaun tentaranya seperti itu pengikutnya taklid kepada Firaun. Firaun mengatakan ini dia ikut. Paling dalam hatinya sudah tahu ini kebenaran yang dia tolak ini kebenaran. Firaun ini salah. Tapi tetap ikut. Ya, jelas ya? Taib, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa al-akhirati al wal ula. Kata Allah, Allah menyiksa dia dengan siksan akhirah, akhirat dan ula dunia. Sebenarnya susunannya dunia dulu baru akhirat iya berarti faakhodahullahu nakal al ula wal akhirah tapi kenapa dikatakan akhir dan wal ula itu untuk menyesuaikan akhir ayat cuman untuk ayatnya alif alif semua kan iya nah, makanya diduluankan akhirat wal ula al ula itu dunia akhirat akhirat kata Allah kami siksa Fir'aun dengan siksaan akhir dan dunia. Siksaan dunia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kata Allah subhanahu wa taala adkhilu ala fir'aun ashad dal adab masukkanlah fir'aun ke dalam siksaan yang lebih pedih. Tapi ini akhir penafsiran dari surah an naziat pada ayat ke 24. Tapi Allah taala alam kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. não oh. pertanyaan nih Apakah Nabi Ibrahim termasuk dalam kalimullah? Iya. <guluh> Dan Al-Quran disebut, dalam Al-Quran disebut juga kisah tentang Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ingin melihat Allah menghidupkan makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Maka nali Basharin ayyukallimahullahu illa wahyan awmi hijab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ada manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali itu wahyu. Ya. Atau melalui hijab itu ada perantara, tidak langsung. Mungkin dia melalui Jibril mungkin. Jelas ya? ya? Tapi yang dijelaskan berbicara langsung itu dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihi jelas wa Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan sudah sesuai dengan ayat itu berarti Nabi Musa diajak bicara. Nah, ketika Nabi Ibrahim dalam al uh, baca seperti berdialog, itu belum tentu bicara langsung. Sebelum dalam ayat yang kita baca tadi, maka basharin, lima wahya. Tidak ada seorang manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali itu wahyu. Ya, berarti bisa diajak bicara langsung atau bisa melalui perantara, Aumi hijab atau melalui hijab pembatas. Jelas? Tapi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman jika seorang akhwat dan ikhwat sedang melakukan taruh sudah setahun lebih. Qadarullah si ikhwas sedang menemui ortunya. Orang tua akhwat. Tapi karena ada uzur jadi pernikahannya ditunda. Dan beberapa bulan akhwat dan ikhwat tersebut saling kontekan. Mereka sama-sama penuntut ilmu dan akhwat tersebut dengan mudahnya menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Ya, saya tidak tahu ya mungkin uh, pertanyaan ini diarahkan kepada orang atau bagaimana. Yang jelas saya hanya memberikan nasihat umum, ya. Saya, apa, kami tidak ada tujuan untuk menyudutkan seorang yang lain. Kadang-kadang ada pertanyaan juga ingin uh, menyinggung orang, ya. ya. Secara umum bahwa. Ta'aruf itu disyariatkan. Ini ta'aruf. Ya, supaya lebih, lebih, mengenal. Nador bentuknya ta'aruf. Itu bentuk diantar bentuk. Bentuk ta'aruf itu nador. Dengan ini menikah. Ya. Syariatkan. Tapi ta'aruf itu tidak harus langsung berkontekan, langsung berbicara, langsung saling berkomunikasi. Itu tidak harus dengan itu. Malah justru itu menjadi sebab fitnah. Kita menikah itu untuk meredam fitnah. Ya kan? Karena kata Nabi, fal fa aghdhu basar wa lil farj. Kata Nabi menikahlah, wahai anak muda yang mampu menikah menikah. Kenapa? Karena menikah itu aghdhu lil basar, lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga pandangan. Ini kan fitnah. Berarti dengan menikah, iya, berkurang mata itu jelalatan. Hah? Aghdhu lil basar wa lil farj dan lebih menjaga kemaluan. Ya kan sudah ada istri. Jelas ya? Tapi walaupun kita katakan belum jaminan orang yang menikah juga masih terfitnah, tapi ya kebanyakannya bahwa orang yang sudah menikah ya, kita katakan lebih terjaga kemaluannya. Jelas ya? Nah, ini kebalikannya dia malah menikah malah bertambah bertambah fitnahnya. Ya, dia asim esan yang tidak halal dan terusnya lama-lama menelpon lama-lama ketemu lama-lama terusnya. Jelas ya? ini syaiton. jangan buka-buka pintu-pintu syaiton itu pintu syaiton tidak terbuka sudah terbuka lebar apalagi kita bantu syaiton membukanya jelas ya seperti ya, ini kalau tidak diizinkan oleh orang tua ya ada halangan ya sabar ya lagi-lagi cari akun lain begitu kan ya, lagi pula di sini dia katakan sudah ke tempat orang tua akhwat orang tua yang tidak ya ya cari perempuan lain mungkin itu belum tertulis di lalu mahfud bukan jodoh. Cari yang lain. Ya, ya, Kalau memang untuk menjaga ke ke kehormatan, menjaga kemuliaan itu Allah bantu. Salahun hakun Allah aunuhum. Ada tiga yang Allah pasti bantu, pasti tolong. Salah satunya apa? Anak hiridul afaf. Orang yang menikah karena menjaga kehormatannya. ini ya kan? Ya. Tapi bagaimana Allah membantu kalau seperti ini caranya? tidak bertakwa kepada Allah. Ma'ayatakillah ya ja'allahu makhrojah siapa yang Allah bantu, siapa yang Allah, Tapi bertakwa kepada Allah, Allah pasti bukakan bagi yang jalan keluar. Berikanlah kami motivasi dalam menuntut ilmu agama. Kami jelaskan kami keutamaan ilmu agama. Alhamdulillah sudah banyak, ya mungkin kita sudah tahu keutamaan ilmu agama. Eh, ya, dalam kehidupan ini Imam Ahmad mengatakan. Seorang hamba itu membutuhkan ilmu agama melebihi dari kebutuhan dia dari makan dan minum. Kita minum, haus minum, sudah selesai. Ada puncaknya kan? Kalau sudah full, sudah selesai. Makan juga begitu. Kita butuh, tapi masuk secukupnya, tidak bisa lagi masuk. Tapi ilmu tidak seperti itu. Ilmu itu kita tidak bisa merasa cukup dari ilmu. Tidak pernah kenyang dari ilmu. Ya kan? Berarti kita butuh ilmu lebih dari makan dan minum. Maka hendaknya kita selalu berpikir bahwa kita hidup di dunia ini ya banyak kewajiban-kewajiban kita yang kita harus tunaikan. Kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang, ada hari pengembalian kepada Allah, ada hari kita dikembalikan. Ini hendaknya yang dihadirkan dalam hatinya sebenarnya. Antum kalau mau tidur, kalau mau ya istirahat coba hadirkan ini terus. Semakin perbanyak mengingat seperti ini itu akan menambah semangat kita. Ya, makanya Nabi pernah didatangi oleh orang Ansor. Didatangi oleh orang Ansor. Dari hadit Ibn Umar, Ibn Abbas. Orang Ansor ini bertanya, Ya Rasulullah Manil aqyas, Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas di dunia? Yang paling pintar? nah, ya, Nabi tidak menjawab, yang ini, yang belajar, ini, yang sekolah, tinggi-tinggi, tidak. Kata Nabi SAW, yang paling cerdas adalah, Ya, aktharhum zikron lil mauti, wa ahsaduhum dan bak dalam maut. Orang yang cerdas adalah orang yang paling mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan sebelum berjumpa dengan kematian. Ula ikat akias itulah orang yang cerdas. Ya kan? Itulah orang yang cerdas. Bagaimana agar semangat mau belajar? hadirkan ini. Ibnu Barok mengatakan seandainya besok ajalku, seandainya besok ajalku, saya tahu besok pagi ajalku, kata Imam Lubarok, saya akan menuntut ilmu malamnya. Saya akan belajar malamnya. Dia tidak katakan saya sholat, saya akan menuntut ilmu malamnya. Jadi di sisi para salaf itu ilmu segalanya. Di sisi para salaf, ilmu segalanya. Ya, bahkan Imam Az-Zuhri itu kata beliau, rahimahullah, istri cuma satu, tapi istri cemburu dengan kitab-kitab Imam Az-Zuhri. Cemburu, ya, sedikit masuk dari masjid, kitab ini kitab belajar tapi terkenal Azhuri ya ahli hadid yang paling banyak muridnya sampai ahli hadid me membagi murid-murid Imam -murid tiga tingkatan tiga tobakot saking banyaknya ada yang bertemu dengan Al Zuhri bertahun-tahun lama duduk bersama Al-Zuhri ada yang cuma ya sedikit tapi tidak lama juga tapi tidak selama yang pertama tingkatan ketiga ada yang cepat cuma berapa waktu saja berapa? bersama Imam Az-Zuhri. Sangat banyaknya muridnya. Diulungkan oleh para salaf tiga tingkatan. Sangat banyaknya. Sampai katanya beliau istri, istrinya cemburu dengan buku-buku. Jelas -buku. ya? ya. ya? ya. Maka hendaknya seorang itu menghadirkan dalam hatinya. Selalu ingat. Kita hidup ini ada hari berjumpa dengan Allah. Ya, agar semangat dalam belajar dan memperlihatkan kesungguhannya, mujahadahnya. Dan saya sering ingatkan di majelis-majelis bahwa kita datang, duduk, mendengarkan, betul kita dapat pahala. Kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ya di dalam majelis ilmu juga itu orang-orang ya berbeda-beda dalam bermujahadah, menampakkan kesungguhannya. Yang datang duduk, dengarkan, sandar-sandar, dapat pahala. Ketenangan, ya rahmat, dapatkan itu. Ya, karena kata Nabi dalam hadis, "Inna hadil majlis la yashku fi Kata Nabi sallallahu majlis ilmu ini orang yang tidak pernah merugi orang yang duduk di dalam, orang yang duduk di dalamnya. Enggak pernah merugi. Walaupun dia cuma duduk-duduk misalnya dapat kebaikan. Ya, tetapi orang yang bermujahada itu ada nilai plus, ada pahala tersendiri. Dia menulis, ya, dia menulis apa yang didengarkan dia sebelum diamalkan Pekerjaan dia menulis itu dia gerakkan tangan yang menulis ilmu sudah dapat pahala di situ yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menulis. Paham? Ini belum diamalkan. Kalau diamalkan dapat pahala yang lain lagi. Paham ya? ya? Maka hendaknya semangat seperti ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Waladina Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kami akan berikan mereka hidayah. Hidayah di sini apa? Hidayah dalam hidayah di atas hidayah. Hidayah di atas hidayah. Hidayah bertambah di atas hidayah itu keistikomahan di atas hidayah. Makanya Allah perintahkan nabinya ya ayuhan nabi taqillah. Wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya itu bertakwa? Nabi sudah bertakwa. Hah? Kenapa Allah perintahkan nabi untuk bertakwa? Nabi sudah bertakwa. Apa maksud itu bertakwa? Istamir fi ka Wahai Muhammad, berketulusanlah kamu di atas ketakwaanmu. Ya kan? Berarti orang yang sedih datang hidayah masih membutuhkan hidayah dari Allah. Itu hidayah ke di atas hidayah itu tadi. zadahum huda wa atahum Orang-orang yang di atas hidayah kata Allah subhanahu wa taala zadahum huda Allah tambah hidayahnya. Karena tidak semua orang yang dapat hidayah sampai mati. Ya kan? Ada orang hari dapat hidayah besok futur lagi. Iya kembali. Sebagaimana maksiat sebelumnya dilakukan kembali. Ada juga orang yang netes di hidayah. Dia masih anggap dirinya netes di hidayah. Iya. Sebagaimana kemarin di sholat di sana. Hanya saya tidak baca. Kalau sudah saya lima atau lebih itu. Kertas. Semua sama bentuknya. Ustaz beri nasihat kepada kami. Kami sudah lama ikut pengajian tapi masih bermaksiat. Saya lewatkan lagi. Saya ambil. Ih sama. Saya nggak tahu ini orangnya sama atau memang beda orangnya tapi di tempat di tiap musibah yang sama, ikut pengajian, ikut kenal sunnah tapi masih bermaksiat. Ini kan kita katakan dia tidak hidayah kalau begini, ya kan? Orang-orang yang sudah jelas jelas di atas hidayah Allah subhanahu wa taala masih butuh hidayah Allah. Ya, ya? Jadi keistiqomah itu dituntut, Matlub. Ya. mujahadah. Dan itu keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kesungguhan. Sesuai dengan kesungguhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal muminin rijalun shadaqu ma ahadullah 'alaihi, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir, wa ma badalu tabdila." Kata Allah, di antara sekelompok orang-orang beriman ada ya, beberapa rijal, sekelompok laki-laki. Bagaimana sifat mereka? Sodaku, ma'ahulullah alaihi. Mereka jujur, bersungguh-sungguh terhadap apa yang Allah jadikan untuk mereka. Itu para sahabat ini maksudnya. Kata Allah, faminhum man Di antara mereka ada yang gugur. Terbunuh di jalan Allah. Faminhum man yang tadir. Dan di antara mereka ada yang tetap istiqomah. Wa tabdila Dan mereka tidak mengganti jalan mereka. Tidak merubah. Ini ayat ini ketika beliau baca. Datang ke perkuburan Uhud. Sahabat terbunuh di perang Uhud. Beliau datang ke kuburan syuhada. Beliau baca ayat ini dalam asar asar. Yeah. Di antara mereka ada yang gugur ini mereka mereka. Wa minhum man tapi sebagian sahabat ada yang tak menung bertahan sampai titik tidak ada penghabisan. Wa dan mereka tidak mengganti jalan mereka. Subhanallah. Ini keadaan para sahabat. Makanya Allah memberikan mereka keutamaan, kebaikan, pahala. Ya, yeah. sesuai dengan pengorbanan mereka, kesungguhan mereka. Kita juga ya Seadanya juga Karena pengorbanan kita seadanya Semangat juga ya Pas-pasan Itu pun kesemangatnya hari ini Semangat besok tidak ya. Jelas ya? ya Itu Syekh Abdul Rahman ta'ala. Subhanallah ya. Sering sekali ini Menasihatkan kepada gitu Para penuntut ilmu Saya ingat ucapan beliau yang Sampai pada hari ini Masih teringat ya. Beliau itu sering Kalau Ya, kadang tidak bawa buku tiba-tiba wah ini kayaknya malam ini khusus nasihat lagi ini. ya, karena kalau bawa buku berarti jelas belajar maghrib itu saya muslim kadang menghaji seliki fikih tiba-tiba keluar dari ruangan tidak bawa buku pai itu dah. nasihat ini betul itu nasihat beliau katakan bahwa kalian ini para tulap maksudnya tulap yang tinggal di asrama beliau katakan bahwa kalian ingat kalian tinggalkan rumah kalian tinggalkan orang tua kalian ingat tidurnya kalian di sini, mandinya kalian di sini, makannya kalian di sini, ternilai ibadah. Subhanallah. Kenapa? Karena talabul ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban seluruh muslim. Berarti kalian di sini menuntut ilmu, sedang ibadah berarti. Berarti tidurnya kalian, makannya kalian, minumnya kalian. Iya. Semua aktivitas kalian di sini di pondok di markas kita ini ternilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ini dia bangkitkan semangat kita. Ini kadang kita lupa kan manusia kan butuh diingatkan lagi, yang kita lalai lagi. Hal-hal ya. yang mubah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan oleh Syekh Mungkin kita kadang eh, lalai. Ternyata betul nasihat beliau. Berarti kan kita apalagi khususnya kita yang dari Indonesia jauh, ya kan? Yang kita tinggalkan rugi-rugi orang tua jauh sana tidak bisa apa-apa. Iya, -apa. syukur-syukur kalau ada kirimannya ini kalau tidak ada kirimannya tidak ada uang. Iya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersungguh-sungguh. Dan inilah bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Tidak lain lain. Ya kan? Bentuk bakti ke orang, bentuk bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu belajar. Pegang itu kalimat. Itu kalimat dari ulama. Ya. Sebagai, orang tua menganggap bakti itu ketika orang tua sudah berhasil, anak sudah berhasil kerja, ada gajinya kasih orang tuanya. Betul itu bentuk bakti. Tapi hanya di dunia, berakhir dengan ajal selesai. Ya kan? Dikasih uang, jadi dimakan orang tuanya, jadi kotoran. Kan begitu. Berarti kalau mau meninggal selesai. Tapi kalau orang tuanya, Anaknya menuntut ilmu agama, orang tuanya dapat pahala terus. Ya kan? Bahkan kata para ulama, Imam Syafi'i dan Syekh Al-Bani juga mengatakan semua sholat anaknya, puasa anaknya, baca Qur'annya anaknya, orang tuanya dapat pahala. Berarti itu bentuk bakti mana yang lebih besar. Itu atau dikasih uang. Itu semua. Ya kan? Nah, makanya kalau jarang orang tua ya kalau bisa ya, diabaikan saja biasa itu tidak usah dilawan ya kan mereka tidak tahu apa yang kita amalkan apa yang kita lakukan kita bakti itu ya tapi kalau bisa diberikan kita sudah kerja Bukan uang ya itu kita wajib juga kasih nafkah kepada mereka orang tua bentuk ya berbuat baik kepada mereka karena kata nabi saw tidak bisa kalian balas ya kebaikan orang tua kalian sampai kalian mendapatkan orang tua kalian dalam keadaan budak dan kalian merdekakan dia itu tidak bisa lagi dalam hadis tidak ada lagi kan perbudakan tidak ada lagi ya. berarti kita harus betul-betul selalu ingat itu Yaud ya dan ingat menuntut ilmu itu tidak hanya didapatkan dengan di pondok pesantren duduk tinggal mondok di situ tidak ilmu itu didapatkan dengan bermajis ilmu seperti ini nah tapi kalau kita katakan dia tak khusus fokus ya meninggalkan ya, uh, meninggalkan makati penghalang penghalang dari belajar dengan dulu di pondok pesantren itu lebih afdol tapi ingat jangan memahami bahwa ilmu itu oh, saya gagal di saya belajar kenapa tidak mondok jangan berpikir seperti itu Toh juga kita dapatkan ada orang-orang yang tidak mondok tapi akhlaknya lebih mulia daripada orang yang mondok. Banyak. Ya kan? Ini orang mondok tapi akhlaknya kayak tidak kayak orang awam. Ini banyak. Ya karena mereka mungkin duduk di pondok pesantren paksaan orang tua dan ini kita saksikan anaknya tidak mau mondok orang tuanya. Kok pergi mondok sana? Tapi Pak masih mondok. Anaknya tidak mau, mau bebas. Ya sudah, di pondok dia rusak nakal sana, sana, sana karena dia mau bebas tapi orang tuanya paksa nah kita lihat orang-orang yang berhasil itu yang ketika dia belajar dengan kemauan sendiri subhanallah kemauan sendiri bahkan ada yang orang tua yang tidak izinkan dia tetap mondok ini rata-rata berhasil seperti ini yang kita saksikan ada orang yang sampai loncat dari jendela lah dari rumah itu ada teman-teman dulu di pondok tapi subhanallah mereka sekarang jadi iya Penghafal Quran, imam di masjid, ini lebih berhasil daripada orang yang dipaksa. Dia tidak mau orang tua yang paksa. Ini sebulan hilang, dua bulan hilang, mana uh, oh, pergi. Ya, paksaan. Ya, orang tuanya yang mau. Jelas ya? ya? Seperti itu. Jadi ketika dia misalnya fokus di dalam belajar, masuk kepada pondok-pondok pesantren, duduk takut belajar ilmu, agama, terima kasih bagi dia. Sebab menghilangkan semua penghalang-penghalang dalam belajar. Saya sebutkan satu kisah ya, Syekh Muhammad Alamin Asyikiti itu yang dijuluki maktab berjalan gurunya Ibnu Utsaimin, gurunya Syekh Shalil Fauzan, gurunya Syekh Bin Baz, ya gurunya guru para guru. Guru para masyayikh. Ini orang, Afrika ya punya tafsir Adol Bayan. Beliau itu ketika belajar dia sebutkan berapa kali datang surat dari orang tuanya. Kenapa dia baca. Kenapa kalau dia baca mengganggu konsentrasinya? Surat datang timpang. Surat datang enggak dibaca. bukan belum ada handphone. Dulu dasar Berapa tahun dia belajar, dia buka itu surat, ternyata orang tua sudah meninggal, in, pamannya meninggal, kena musibah banyak Terlambat dia baca. Beliau rahimahallahu taala. Ya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa memang kalau mendapatkan kebaikan yang besar, ilmu yang besar, ya putuskan segala sebab-sebab yang bisa menghalangi kita. Kan begitu. Ya. Baik. Cukup dulu ya. sudah masuk waktu isyak antum hendak Rasa tengah sembilan nanti Allah taala alam sebab subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin